Tribunal semasa demonstrasi aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Cabang Maumere membawa foto almarhum Marcelinus Palia Lajar, 57 tahun saat menggelar aksi di depan Polres Sika, Jumat 18 Oktober 2024. Tanpa istri almarhum Marcelinus Palia Lajar, 57 tahun, dan dua orang anaknya membawa foto almarhum saat berada di depan Mapolres Sika. Adapun aksi tersebut untuk menuntut keadilan atas meninggalnya Marcelinus Palia Lajar, warga Kelurahan Waioti, Kecamatan Aloko Timur, Kabupaten Sika yang meninggal dunia akibat ditabrak anggota Polres Sika, Aibtu Hendrikus Endi di Jalan Nasional Maumere, Larantuka, tepatnya di depan toko Mama Mial Shop, Kelurahan Waioti, Kabupaten Sika, NTT. Diketahui insiden tersebut terjadi pada Rabu 4 September sekira pukul 19.40 WITA lalu. Maria Rosmiati, istri korban, menegaskan bahwa Polres Sika harus serius menangani kasus yang melibatkan oknum anggota Polres Sika yang menabrak suaminya hingga meninggal dunia beberapa waktu lalu. Ia mengaku sudah diperiksa berulang kali oleh Polres Sika, namun pelaku yang menabrak suaminya belum ditahan Polres Sika. Sementara itu, Ketua Presidium PMKRI Maumere Cornelis Wuli mengatakan, apabila pelaku oknum anggota Polres Sika ini tidak ditahan, maka PMKRI akan menduduki Mapolres Sika. Sebelumnya, Marcelinus Palia Lajar, warga Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, NTT, tewas setelah ditabrak seorang anggota polisi, Aibtu Yosep Endi. Insiden tersebut terjadi di Jalan Nasional Maumere Larantuka, tepatnya di depan toko Mama Mia Shop, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur. Akibat kecelakaan tersebut, Aibtu Yosep mengalami memar pada mata kiri, luka lecet di kaki kiri dan kanan, pendarahan di telinga kiri, serta luka robek di dahi. Sementara itu, Marcelinus mengalami pendarahan di telinga kiri dan hidung, serta patah tulang pada kaki kiri. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Hilarus Maumere guna mendapat pertolongan medis. Dan setelah dirawat beberapa saat, Marcelinus dinyatakan meninggal dunia. Polres Sika ada yang pertama, kami secara organisatoris mewakili pihak keluarga, dalam hal ini almarhum Bapak Marcelinus Palia Lajar bersama keluarga. Kami mendesak pihak kepolisian Resor Sika untuk segera menahan Aibtu Hendrikus Endi yang adalah pelaku dan juga tersangka. Mohon waktu, mungkin hari ini kami akan kasih kepastian terkait dengan penahanannya, karena kami takut untuk salah dalam prosedural. Tapi terkait dengan perkaranya, kami serius menanganinya. Kita juga menanganinya itu dua, karena dia merupakan anggota polisi, jadi bukan hanya terkait dengan pidana pelanggarannya, lalu lintas, tapi kode etiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.